Hey guys, assalamualaikum, terima kasih kerana masih lagi menonton channel Hafiz Azlan. Yang mana baru dalam channel aku ni, make sure subscribe dulu channel aku dengan klik button subscribe dekat bawah video aku ni serta button lonceng sekali, ok? Bila aku upload video baru, akan dapat notification video baru aku pada hampa semua. Alright, dan yang mana masih setia dengan channel aku, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ok, tapi sebelum tu, aku nak test makanan, review makanan, rasa makanan, cuba makanan dan bagi tahu pendapat sama ada sedap ke tak sedap ke. Okey, aku tak akan makan bagi habis. Alright. Untuk video aku kali ni aku nak try satu menu baru daripada McDonald's. Okey, menu baru breakfast, burger breakfast dia. Iaitu ada dua jenis kat sini. Alright. Satu omelette cheese sandwich dan satu lagi sausage and omelette cheese sandwich. Okey. Dua-dua ni dia punya menu barulah untuk burger breakfast, dan aku pun dah beli dan aku tak sabar nak try. Tengok macam sedap je. Okey. Padahal dua-dua ni sama aja, cuma yang ini dia bubuh sausage jelah. Sebenarnya dia omelette cheese, okey. Jadi aku nak try yang mana? Aku try yang ni dulu, omelette cheese sandwich. Alright. Ini packaging dia lah. Okay, ini gambar omelette cheese dan ini gambar sausage and omelette cheese. Dah ada lah sausage, dah patty-patty. Okay, jom kita try dulu omelette cheese sandwich. Jom kita buka. Wow, memang terbaik awi. Okey, ni dia punya burger, sangat-sangat simple habis. Okey, dia ada bun, bun kat bawah, dan yang ni dia punya telur. Dia ada telur dan dekat dalam telur, apa lagi dia bu? Okey, dia bu mayonis, sebab mayonis dekat bawah, tak ada apa. Cuma telur dan dalam ni mungkin ada cheese lah. Okey. Alright. Jadi jom kita cuba dulu. Bismillah. Pagi-pagi perkena dia punya burger ni memang fresh lah. Okay, nampak. Okay, dia punya telur dan dekat dalam ni dia ada rasa cheese, tapi dia tak bubuh cheese kot aku rasa. Dia ada rasa cheese lah, mungkin cheese tu dah cayak ke atau macam mana ke. Mungkin cheese, sos cheese lah kot. Cheese, dia bubuh cheese, mungkin cheese dia tu tak iya sekali dengan dia punya telur. Satu kali bite lagi, okey. Bismillah. Okey. Untuk omelette cheese sandwich ni sedap weh. Serius sedap. Okay, sedap. Bun dia lembut, dia ada telur dan dalam telur dia ada cheese. Cheese dia pahalah. Bila makan kita rasa terus dia punya kelembutan dia tu, rasa telur dan cheese dia yang memang mantap habis lagi. Omelette cheese sandwich. Alright. Sedap weh, sedap. Satu lagi aku nak try. Sausage and omelette cheese sandwich. Kat ni pun aku yakin sedap, cuma dia tambah sosis. Very very sedap aku. Ok, jom kita tengok dulu. Oh yo.
Alright. Ni dia punya burger. Nampak. Okay, dia ada bun. Bun yang lembut. Atas bawah. Dan dia punya telur macam biasa. Dan dia bubur juga. Dia punya mayonis. Okay, mayonis dan patty sosis tadi. Okay, nampak tu? Patty sosis tadi. Nampak. Nampak tak? Okay. Alright. Tanpa membuang masa, aku nak cuba. Bismillah. Okay. Nampak dah dia punya tu patty sausage tu, patty sausage. Okay, dilipat dengan telur dan ada dia punya cheese dia tu. Cheese dia. Baik. Sekali lagi, last bite. Memang sedap weh. Sausage omelette. Sausage and omelette cheese sandwich. Memang sedap. Maddy tak pernah makan apa kan. Aku tak tahu. Okay. Alright. Jadi hangpa boleh dapatkan sekarang dia punya breakfast dua jenis yang baru ni dekat Maddy. Okay. Waktu pagi lah. Sampai ke 10. Sampai ke 10. Okay. Dan memang sedap. Sesuai lah makan. Cuma harga dia rabak sikit lah. Burger besar tu je kan. Sebab Maddy. Alright. Memang begitu. Dan sampai sini saja video aku untuk kali ni. Kalau anda suka video ni, jangan lupa like dan juga subscribe aku punya channel dengan klik button subscribe dekat bawah video aku serta button lonceng sekali. Okay, nanti aku upload video baru yang viral, yang baru, makanan baru, apa akan dapat notification video baru aku. Alright. Jumpa lagi di next video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.